Asik asik gimana? Oke teman-teman, kali ini para Klinting sedang berada di tanah kelahirannya Banyuwangi. Dan kita akan mengunjungi wisata keluarga kolam warna-warni yang ada di desa Kelir Kerajan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Untuk tiket masuk Rp5.000 per orang. Dan kita akan lihat isi di dalamnya seperti apa. Suasananya sangat nyaman. Wah, ini si Rafif sudah mulai nyemplung di kolam. Ada kolam-kolam ikannya dan kolam dewasa sebelah sana ya, seperti ini. Kita akan coba cek peruangan. Keliling. Untuk bilas, ada tempat bilas. Banyak sekali nih kolamnya ini teman. Dan harganya juga sangat terjangkau. Dan cukup luas ini teman-teman. Kita akan telusuri dari ruangan ke ruangan. Ada kolamnya juga ini teman-teman. Kolam ikan. Dan ada tempat untuk bermain anak-anak. Dan jika menurut cerita warga sekitar ataupun pemiliknya, tempat ini dulunya dibangun untuk kolam renang pribadi keluarga. Dibangun untuk anak-anaknya sendiri, tapi ternyata banyak dari teman anak-anaknya ikut mandi di dalam dan bahkan bersedia untuk membayar demi bisa mandi di kolam renang ini. Akhirnya oleh pemiliknya dijadikan tempat wisata, teman-teman. Begitulah cerita singkat. Kawasan ini menjadi kolam pemandian atau tempat wisata. Cukup bagus dan ini kayaknya kolam yang dewasa ini. Mungkin panjangnya sekitar 10 meteran, tapi kedalamannya sekitar 2 meter kalau yang ini. Yang lain kolam anak-anak. Suasananya cukup asri ini teman-teman. Dikelilingi oleh banyak pohon-pohonan. Oke, sekian penelusuran singkat dari saya dalam petualangan para Klinting di Banyuwangi. Terima kasih.